bulan atau lalu dengan kita di My Home yang ada itu sudah melayani kurang lebih 1 tahun lebih ya Pak ya. Luar biasa pelayanan yang diberikan, melayankan seorang anak yang luar biasa yang layak itu kan juga dengan excellent yang luar biasa ya. Hari-hari ini memang saya bulan-bulan 1, 2, 3 belum masuk. 2 bulan ini saya merasakan begitu gimana ya, mengiris gitu ya. Satu sisi saya merasa banyak kehilangan dari mulai masa mandi kan Natal di Batalion tanggal 7, tanggal 8 beliau langsung pergi berangkat disusul sama keluarganya Pak Jaya pindah ke Jakarta. Tak lama kemudian keluarga Pak El pun pindah juga. Waduh, saya pernah tidur memikirkan kita semua sampai saya nggak bisa tidur, sampai saya merasa. Cuman bersyukurnya saya semuanya Tuhan lakukan yang terbaik. Seperti tadi Pak Salman mengatakan ada kehidupan di kampung halaman untuk melayani Tuhan. Sekaligus dengan pendidikannya Pak Jaya selesai jadi seorang perwira. Pak El kehidupan kampung halamannya bisa pindah ke sana. Jangan-jangan ramah saya Pak Anton beli habis. Tapi saya bersyukur juga di balik itu semua ada Tuhan berikan untuk gereja kita di sebelah tanggal 12 Januari kemarin pengajaran Pak Samadik yang bisa datang berjalan dengan baik. Ada juga Tuhan memberikan kita terus semangat. Bukan berarti kalau pindah jemaat saya tidak semangat, saya tetap semangat. Cuman saya sudah merasa dekat, sudah merasa dekat dengan kita. Kita ini suara keluarga. Jadi kalau ada satu yang sudah pindah, bagaimana perasaannya saya juga gimana? Tapi ya itulah satu hal yang saya pegang. Saya teringat di kita baca di Mazmur 9 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, kalau kita sambung satu Tesalonika 5 ayat yang ke-18 sampai 21. Saya bacakan saja. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 21. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Di sini dikatakan bahwa